Hadirin sekalian, inilah Sujiwo Tejo. Nunggang rosso ngenerin pagayo longing gadung merambat kerambil hati kekonden witing rosso pamroso nyancang jati wasanane
Gak hadirnya saat Tuhan itu perempuan dikasih cuti hamil, laki-laki gak dikasih cuti yang menghamilinya. Jadi kadang-kadang mau dunia ini gak fair. Oke, saya mau nanya lagi kepada bapak-bapak, siapa direktur utama Angkasa Pura Logistik? Siapa yang keras? Danis? Dani. Yang keras? Dani? Dani Petaharsa. Lulusan UI? Betul? Boleh gak aku agak sangka direktur utama Angkasa Pura Logistik bukan Pak Dani Taharsa? Dani Taharsa itu namanya. Sujiwo Tejo itu bukan aku. Sujiwo Tejo itu nama. Kalau logikanya aja gak ngerti, saya kasih contoh. Ini topi. Topiku ini aku atau enggak? Halo? Halo? Bajuku ini aku atau enggak? Kenapa kalian dapat agak tepuk tangan ketika aku pakai logo? Mana kepekaan kalian? Kebesaran sedikit gak apa-apa karena adanya cuma ini gitu. Hanya untuk nyenengin kalian ini. Tapi mana kebesaran kalian? Mana? Kepekaan. Kepekaan itu yang utama, peduli. Dalam bayangan tadi aku, begitu aku keluar, prok, karena kayak logo biru ketemu orang ini. Tanya agak kebesaran, gak apa-apa kalau ada yang ini, gak apa-apa. Aku mau nyenengin orang. Karena nyenengin orang itu, kata Gus Mus, ibadahnya luar biasa. Kebahagiaan tertinggi adalah membahagiakan orang lain. Jadi, saya gak tahu Mas Dani, Mas Doni sama Mas Suroso, Trofi Siadi, apakah ketika kita mengantar barang, apalagi barangnya bukan ece-ece, kalau ece-ece barangnya kan, kalau kalian kan gede-gede, membahagiakan orang, itu mestinya membuat kalian bahagia, mestinya. Saya pernah jadi wartawan, kalian duduk dulu, kalian belum aku suruh duduk, saya duduk dulu, berdiri dulu. Oke, kalian duduk dulu. Enak kan ada sopan santunnya itu. Masa? Saya duduk. Kamu sudah minta berdiri. Ini kalau bertamu mungkin langsung buka kulkas rumah. Mana jeruknya? Mana ini? Kopi hutinya mana? Jadi saya waktu jadi wartawan itu saya bilang ke Pak Irsan, saya duduk ya, supaya birunya makin kelihatan ya. Ada anak duduk tiap hari waktu tsunami Aceh, jadi semua ada mayat-mayat di Aceh. Dia bunuh, aku tanya kenapa dia bunuh aja, karena bapak ibu saudara-saudara yang mati semua. Dia bunuh, hari ketiga dia masih bunuh, sementara yang lain-lain ngumpulin mayat untuk dikubur. Akhirnya nggak tahu karena apa, Pak, hari keempat dia membantuin orang-orang ngumpulin mayat. Habis itu wajahnya ceria. Sejak itu saya punya kesimpulan paling, karena kesimpulan dari ngalamin bahwa kebahagiaan tertinggi adalah membahagiakan yang lain. Saya bukan kiai, tapi tolong ingat-ingat. Pakailah ilmu kondom, jangan pakai ilmu padi. Padi makin lama makin berisi, makin menunduk. Kalau kondom makin berisi, makin tegar. Iya benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Enggak, aku serius ini, benar nggak? Tapi tegaknya bukan untuk kebahagiaanmu, tegaknya itu untuk membahagiakan pasangan. Ilmu kondom. Padi sudah punah lah sudah. Nah, saya buka tadi dengan lagu Engsun. Engsun itu sini,
Jadi engsun, orang tradisi dulu mengatakan bahwa ada Tuhan di dalam dirimu, itu engsun. Karena kita tidak tahu siapa aku, ini sarungku bukan aku, ini badanku bukan sujud, sujud tejo itu nama aku. Nah, terus aku ini siapa? Aku juga lagi nyari melalui kerjaanku. Jadi menurut M.H. Ainun Najib, satu muridku itu, sudahlah, gak usah cari Tuhan. Dia, kalian mau kemana? Aku mau cari Allah. Malah diketawain ayam. Kerja all out di bidangmu, dan menurut para banyak ulama dan banyak pemikir, di situ kamu akan ketemu Tuhan, karena di situ lama-lama kamu akan kenal dirimu sendiri. Itulah. Itulah Sujiwo Tejo. Yang all out di bidangnya, kalian tolong all out di bidang. Ketika Mas Irsa minta aku untuk ngomong di sini, dan semula gak ada musiknya, dibatalkan, aku marah. Mas, saya menunda perjalanan saya ke Mojokerto karena saya harus dalam besok, dan mestinya malam ini saya latihan, oke. Tapi asal ada musik. Karena aku ingin mengantarkan pengertian lewat nada. Merasakan itu. Amin. Lungga maroso. Amin. Lungga maroso. Ngeri. Amino rena efro amino. Lu gak apa-apa ya, Mbak? F minor dan A minor. Oh, gak apa-apa, Mas Agung. Gak apa-apa, karena jadi aku nunggang rasa ngadep urip, aku nunggang rasa ngadep hidup. Nunggang rasa amin. Aku nunggang rasa mengarah ke kiblat, lungeng gadung, sebut lungeng F, lungeng F minor. Ini agak spesial, tadi latihannya kita juga. Lungeng gadung, seperti akar pohon gadung yang tawas di pohon kelapa gading. Gekon derbi, teng rosopat, gekon derbi. Tegroso panroge gemino nyanjang jake aku ada ditemukan ketika tawaf. Sebenarnya orang tawaf dalam pikiranku dan mau berputar-putar nyari siapa jati dirinya. Kalau penyanyi Rendra mengatakan di depan maut telanjanglah cinta, hanya saat sakaratul maut Pak Dhani tahu siapa Dhani sebenarnya. Mungkin dia bukan seorang direktur, mungkin malah seorang penggemar anggrek. Kita nggak pernah tahu. Kita sama-sama nyari, tapi dari pakar-pakar yang aku tanya, nyari Tuhan paling enak adalah all out di bidang yang kamu cintai. Itu kamu akan ketemu dirimu sendiri. Nunggang rosso, F minor in pagayu, G lunging gadung, G minor nada re, gekon elmi, ten rosso pan, os G minor, nyancang jati, wasana. Mari kita sebelum saya lanjutkan, nanti ada tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan, saya punya kenalan namanya Owe Omji. Dia galerinya terbesar di Indonesia dan terlengkap. Pak Dhani, Pak Dodi, Pak Trofisiel juga. Trofisiel di
dia dulu itu orang Magelang, Boy Hong Jin, seorang dokter. Dia dikuliahkan sampai S3 di kedokteran patetik. Apa penyakit-penyakit yang mematikan nafas, atau lupa penyakit apa itu. Begitu dia sudah kuliah di S3 di Amsterdam, hampir kuliah, hampir selesai, bapaknya yang raja tembakau meninggal. Dia harus pulang. Dan ketika pulang, ternyata kakak-kakaknya gak ada yang meneruskan bisnis tembakau. Karena memang dilarang sama bapaknya. Ini stok di kita, jangan tembakau lagi. Kakak-kakaknya, adik-adiknya gak ada. Akhirnya dia melanjutkan itu dan gak pulang lagi di Amsterdam. Dan sekarang jadi pakar tembakau nomor wahid di dunia. Untuk tester itu, jadi tembakau itu ada tester, Pak. Dia di kota jarum, kayanya minta ampun, Pak. Terus aku tanya, kenapa sampai tembakau dulu, padahal kalau dia itu bertengkar sama kakak adiknya, dia dikejar-kejar sama tembakau, dibulungin tembakau, itu udah lari, dia takut sama tembakau. Ini takdir, Pak, yang tadi aku bilang. Sama dengan Desta, Desta tahu kan? Desta itu paling takut sama pepaya. Kalau punya kamu ada Desta, terus pengen aku takutin pepaya iris, kamu gini-gini, dia akan lari. Gak tahu mungkin baunya kayak gak enak gitu. Nah ini kalau diginiin tembakau lari, tapi akhirnya dia jadi bukan saja ahli tembakau, bukan saja orang tester pencium tembakau yang dikontrak oleh pabrik rokok, tapi dia jadi ahli nomor wahi. Aku tanya, gimana om caranya jadi ahli? Jawabannya menarik, bapak-bapak. Jangan pernah berpikir jadi ahli kalau kamu gak mencintai bidang itu. Lupakan mimpimu untuk jadi ahli di bidang itu kalau gak mencintai bidang itu. Lupakan impianmu di bidang akan menjadi ahli di pengiriman barang atau ahli di kedokteran kalau kamu gak mencintai itu. Itu membekas di aku sampai sekarang. Saya begini karena saya mencintai musik. Dia sekarang jadi ahli dan lukisannya terlengkap di Indonesia. Dia membangun itu dari tembakau. Ini di luar soal pro kontra soal tembakau. Tapi saya cuma mau mengatakan, ada teman saya, Pak Dodi, anak teknik penyihatan, aku lupa namanya. Dia itu ahli pencarian air, penyulingan air. Sehingga dia gak perlu masuk politik manapun, partai politik manapun. Siapapun presidennya, kalau mencari penyulingan air, mesti masuk kotak dia. Karena dia sudah ketemu aku di pekerjaannya. Nungga maroso ngendering panggayu. Mari kita renungkan itu, nanti kita tanya. Cintakah kita pada pekerjaan kita? Atau ada kayak gini ditanyakan? Mbak, saya sebelumnya begini, tapi apa itu disebut cinta? Apa hanya kepepet? Lungeng gadung mambat rambil gading kondewi tengok belum ke kondewi tengok belum rasa pan rasa ke mino dan janji wasanane Yeah.
ulama, ke pandita, ke biksu, ke pastor. Tapi aku cara bertanya kepada diriku sendiri. Harus banget ya. Pusing. Tapi aku membuat kerambil gading. Saya tambahkan, Pak, untuk teman-teman, di dalam hidup saya suka sama Semar. Kenapa? Karena Semar pernah bersabda bahwa di dalam hidup yang penting tata, prada, ora wegah. Tata itu tidak ada doa lain selain alhamdulillah. Tidak ada doa lain selain terima kasih. Itu tata. Prada, berapapun kalau sudah komit, all out. Aku dibayar 5.000 atau 10.000 tampilku ya beri. Gak karena aku mau cantik atau cuma 5.000 nggak jadi cantik nggak gitu. Ya. Karena aku sudah komit. Karena aku sudah komit. Orang enggak tidak enggak. Nah, barang siapa yang ada prada orang enggak kata Semar, mungkin kamu kaya, mungkin enggak. Tapi setiap kali kamu butuh. Ini bukan dua. Oke, silakan pertanyaan. Satu pertanyaan nanti akan saya lanjutkan sesi. Silakan duduk. Cindy, Ika, Dita, Hamdi. Monggo. Biar nanti dapat. Baik, monggo silakan. Kalau ada lainnya, tolong mas. Gitu kan. Bapak siapa, Pak? Nama saya Hengki, Pak. Dari itu nama saya enggak tanya Bapak siapa. Saya manusia, Pak. Oke. Saya menjalani di kalau orang salin di Blora. Kamu siapa? Saya manusia. Terus namamu siapa? Saya Laki. Atau saya Bapak. Serius? Bukan. Kamu siapa? Saya manusia. Namamu siapa? Saya laki. Atau saya perempuan. Masyarakat kita bervariasi. Itu Samin, Bojonegoro. Terus silakan. Oke, Pak. Saya menjalani hidup. Ya, pekerjaan ya. Pekerjaan silobisik ini baru sejak 1999. Dengan 3 kali pindah kerja. Lampu nggak bisa ke spot ke situ ya, Mas? Tolong Mas. Ya. Dan setiap saya pindah itu memang saya sih mewajibkan diri saya sendiri yang meninggalkan legitimasi yang baik. Saya tidak membawa, kebetulan saya di sales pak awalnya, saya tidak membawa customer saya pindah ke perusahaan yang saya tuju, kecuali kalau dia mau ikut, monggo silakan. Nah di sini tadi kan yang Pak Sutejo ceritakan itu adalah kisah hidup ya, di mana it's a matter of time ya, kita meninggalkan siapa dan kita ditinggalkan siapa. Namun kan di sini kan ada satu apa yang kita tinggalkan, kita isi tadi kan, cintakah kita pada pekerjaan, cintakah kita pada kehidupan lah. Itu kan di situ ada cinta, ada sayang, ada marah, ada kecewa, ada kesel, ada sebel, dan itu karena kita berhubungan dengan sesama manusia. Nah di sini adalah yang saya mau, dan saya nggak mau bertanya sih, cuma mau apakah yang sudah saya kerjakan ini itu mungkin cocok dalam hal pencarian saya nggak tahu Pak. Karena saya yang menjalankan. Saya nggak tahu Pak, tolong di nanti saya sambung lagi ya. Jadi ada wayang namanya Bima, pernah dengar? Ya. Bima Perputara, gede. Dia itu hidup dari sangkaan orang. Pertama Bima maju, dia membantu petani. Dan petani itu sukses. Dia, wah Bima petani.
dia petani. Bima menyangka dia petani. Terus suatu saat ada warga desa yang kemalingan sapi, dikejarlah maling itu dan dapat. Wah, Dok Bima, tentaranya sini, sama polisinya, wah. Itu gitu Pak. Sampai akhirnya ada dua remaja berantem, oke? Karena mau menikah, dia dikasih nasihat-nasihat dan nasihatnya bagus. Sampai akhirnya, wah, Bima seorang pendeta. Sampai akhirnya dia mendirikan perguruan di sumur Jalatunda, umatnya ribuan. Sampai akhirnya dia nggak tahu mau ngapain, dia menyebur ke pantai selatan. Nah, ada nggak relate ya ceritanya sama Bapak? Mirip, Pak. Cuma saya nggak nyebur ke pantai selatan itu aja. Saya masih warna saya, Pak. Mungkin kata pakai baju hijau ya. Kalau pakai baju hijau, dia sambut. Jadi terus akhirnya pertanyaannya, apakah memang hanya sebegini lah kita sebagai penjalan, kita sebagai manusia yang diciptakan memang untuk ibadah, kita menjalankan saja, apakah seperti itu atau memang. Dan Bapak ninggalin yang sebelumnya alasannya apa? Pindah karena satu alasan gaji, oh, gaji lebih tinggi, saya pindah. Lalu di sini memang saya diajak. Saya mau ngasih tahu, tapi jangan diambil lagi, belum tentu saya benar ya. Setahu saya Pak, saat umur saya 60 nanti 30 tahun Agustus. Bapak berapa? Beda 10 tahun umur saya. Berarti saya lebih menang kan? Lebih menang pengalaman kan? Jadi tolong dengerin. Duit itu Pak, kalau alasan pindah kemanapun karena gaji, saya kasih tahu Pak, duit itu Pak, berapapun gak akan cukup. Itu step pertama saya pindah karena itu. Berarti mau tujuan karena Pak, ada kebutuhan Pak. Tapi begitu duit meningkat, gaji meningkat, pergaulan bertambah, yeah. Hobi bertambah, nggak yeah. Akan pernah cukup. Yeah. Oke, okay, terus? Kebetulan pas saya pindah ke Sampulau Bisik ini, memang saya diajak anak saya di bandara, saya ketemu dengan salah satu direksi Angkasa Pura saat itu, diajaklah saya. Ya memang ini tantangan baru, karena sebelumnya saya di perusahaan Amerika, di mana komunikasinya berbeda dengan di sini. Itu memang terjadi culture shock buat saya. Karena kalau perusahaan Amerika asing itu kan mudah kita berkomunikasi, kalau di sini tuh ada birokrasi yang dijalankan. Tapi memang itulah yang saya jalankan. Saya coba jalankan. Yuk kita, saya udah jemput di sini. Meskipun saat ini diajak-ajak juga saya diajak keluar. Ayo ngapain di situ, keluar aja. Cuma saya bilang, ini insya Allah ini tempat saya terakhir di sini. Saya dicapai juga lah, keluar-keluar, cari kerja lagi, terima lagi. Ya usia juga, usia saya udah sekian, udah 50 ini. Ngapain saya harus cari-cari lagi? Udah di sini aja, saya masih makan di sini. Ya mudah-mudahan sih, apa yang saya inginkan sesuai ekspektasi perusahaan itu. Apa yang saya inginkan? Keberhasilan, kesuksesan, keberhasilan, meskipun itu nisbi, Pak ya. Keberhasilan siapa? Perusahaan, kesuksesan perusahaan. Ada yang mau nanggapin beliau? Lampunya silau banget, lampunya tahu nih. Apa? Ada yang mau nanggapin beliau? Gak ada yang mau nanggapin. Kenapa gak ada yang mau nanggapin? Atau problemnya sama? Saya 7 tahun di Kompas. Saya tinggalkan bulan depan, saya sudah bisa dapat rumah lah. Karena 7 tahun di Kompas dapat rumah sama dapat mobil hijau. Itu bulan depan saya tinggalkan. Alasan saya bukan karena gaji saya di Kompas tinggi sekali. Karena saya gak bisa maksimal. Karena dunia saya adalah kesenian, saya gak bisa nulis aja. Itu Pak, ada persamaan atau beda ya? Istri saya manyun Pak, anak saya sudah 3 waktu itu, umur 36 tahun. Kalau kapal sudah bukan kapal militer Pak, sudah kapal penumpang, manuvernya udah gak bebas, udah ada 3 anak, ada yang TK, ada udah, istri sudah mulai manyun-manyun ya. Tapi saya pergi. Ada bedanya gak saya sama Bapak? Karena waktu itu saya ingin berekspresi sesuai yang saya, kalau saya di Kompas saya nggak akan bisa maksimal dengan segala hormat pada Kompas. Karena
karena saya juga ingin berkesenian. Ada bedanya, bedanya pada saat saya pindah dari perusahaan saya lama yang BDP itu ke Aksa Produksi, itu banyak sekali peran dari istri saya, dimana dia BUMN dengan BUMN di Jabar. Oh, BUMN. Perannya apa? Banyak sekali peran istri saya di Jabar. Iya, peran apa? Dalam artian saya sering dengan mereka pada saat saya dapat apa di perusahaan Amerika ini, dan kalau di BUMN itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang di Sapa Logistik ya, seperti ini. Memang ya sedikit banyak so-so lah. Di sini saat itu 2012 itu dengan yang masih bagus-bagusnya, sekarang aku bagus. Oke, kalau gitu bisa saya balik nggak, Pak? Karena saya nggak bisa jawab, kecuali kalau ada yang nanggapin, ada yang nanggapin. Oke, silakan. Siapa, Pak? Saya manusia, Pak. Oke. Namanya? Lasono. Laki. Namanya Laki. Julukan ya? Lasono. Sip. Anda orang Samin. Siap. Memberontak terhadap Belanda. Tetangganya Pak Awi, Pak. Itunya Samin Awi. Wah, itu berarti memberontak terhadap orang Samin itu baru 20 tahun yang lalu bikin KTP, Pak. Dia tak mau mengakui negara ini. Oke, terus. Oke, Kak Ijit, Pak, kalau saya kebalikannya dari Pak Hengki, Pak. Tapi juga ada yang setuju apa yang disampaikan Pak Hengki yang paling terakhir tadi. Beda kalau saya ini orang yang tidak paham logistik, Pak. Tapi karena saya sejalan dengan Bapak yang sampaikan tadi, Seman, saya punya prinsip, sopo sing temen bakal tinemu. Sopo sing temen bakal tinemu, bahasa Indonesia-nya siapa yang sungguh-sungguh akan jadi sungguhan. Terus? Temen marah usahani. Sungguhan sama usahanya. Temen marah gustine. Berteman sungguhan di dalam bertuhan. Insya Allah akan tinemu. Insya Allah diterima kan gak, Allah? Gak ada insya Allahnya, Pak. Itu tadi ada insya Allah itu. Semua sih akan bakal tinemu. Ini, Pak. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Amin, amin, insya Allah, insya Allah, amin, 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 insya Allah, insya Allah, amin, 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 insya Allah, insya Allah, amin, amin, jadi ingat tentang ibu yang mencari jenazah anaknya.
dia nggak tahu jalan kemana pun, dia jalan aja terus. Akhirnya di film itu dia ketemu gue nanti. Belum lama film itu 3-4 tahun yang film pendek. Udah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Mana yang lebih baik, cinta keluarga apa cinta usaha? Keluarga. Tapi kalau nggak cinta perusahaan, keluarga makan apa? Coba sedikit diskusi. Aku juga waktu di Kompas diingatkan bahkan sama Pak Yaakob Utama, pimpinan itu. Mas Tejo, orang itu. Yang abadi itu keluarga. You kalau sudah tua apa-apa yang menemani istri. Jadi ambillah cuti. Atau tapi aku pikir waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Kalau aku nggak home out di Kompas, anak-anak makan apa? Nggak akan ada hari tua. Coba, ini tolong dijawab. Kalau nggak, mau nggak mau, direkturmu sendiri yang kasih jawab. Ini paradoks betul. Yang akan menemani aku ingin nangis waktu ini. Aku bikin lagu riwayat seorang lelaki. Aku punya teman, dia seorang agama minoritas di Indonesia, tapi sangat militan. Umatnya cuma 1 juta. Seluruh hartanya dibangun hanya untuk rumah ibadah ini. Dia nggak pernah menangis di depan perempuan, karena bagi dia laki-laki pantang menangis. Kecuali di saat terakhir, ketika dia menjelang ajal, dia menangis pada istrinya. Dan aku bikin lagu. Ada suatu riwayat tentang lelaki, tentang ketakutannya. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Menjelang ajalnya badannya menggigil, memanggil-manggil dan matanya menangis, minta pertolongan kepada perempuan. Aduh, riwayat tentang lelaki, tentang ketakutan yang tak pernah terkatakan, karena tak terbilang, karena tak terbunuh. Dia itu gimana menjelang ajal pak direktur langsung buta, dia ngambil, dia nangis pertama kali dia nangis di depan istri. Pertanyaan lagi, cinta perusahaan apa cinta keluarga? Tolong ibu-ibu kata jawab, dan bagaimana menghadapi konflik ini? Kalau kamu gak cinta perusahaan, kamu gak fair, kamu gak normal. Kalau di dalam hukum muda itu namanya orang culas. Jadi datang ke perusahaan yang dikasih dengan badannya, waktunya dan waktu, pikirannya gak disitu. Itu dibudak karmanya berat. Itu kenapa saya ninggalin Kompas. Karena saya merasa gak disitu, saya cuma badan aja gak disitu. Aku gak fair. Pikiran gak disitu. Ini menurut hukum Buddha. Ini culas, karmanya berat. Dia cuma badan dan tapi kalau, nah gimana ya, mbak, ibu-ibu, atau bapak-bapak? Tapi kalau perusahaan terus, keluarga keterangan. Ini gimana? Atau pak direktur, atau mungkin direktur operasi, atau pak? Pak Dodi, aku tahu dong. Bagaimana dengan ini konflik abadi? Konflik abadi yang kedua yang dihadapi oleh manusia. Mau tahu konflik abadi yang pertama dihadapi oleh manusia? Tahu? Konflik kedua abadi adalah kita cinta pada tempat kita kerja atau cinta keluarga. Konflik yang kedua sebetulnya abadinya. Yang konflik abadi pertama apa? Laki-laki kerasnya pagi, perempuan maunya malam.
Itu korban abad. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi apalagi kalau istrinya anaknya masih TK, multitasking mbak, masak, jalin rambut anaknya, menyempatin baju, suaminya keras, gitu. Maunya malam, malam suaminya udah capek. Kalian gak ngerti ini, kalian gak ngerti. Ini urusan Pak Direktur. Coba Pak, tempat kerja atau keluarga? Waduh ini Pak Tejo ini berat. Masih Pak Adit, Dil, Indah. Ini baik Pak, ini baik, ini baik. Baik, saya rasa memang ya itu pertanyaan sampai sekarang saya juga sedang tidak bisa jawab itu. Saya juga kerja itu 37 tahun. 37 tahun? Mas Tejo, pemerintah. Sampai sekarang juga masih kerja. Tawari kerja di Angkasa Pura Logistik. Atau mungkin memang para dokter. Atau aduturnya dinyalain dulu deh mas. Kecuali pas aku nyanyi aja. Soalnya ini membuat kita jadi mencekam suasana ya. Coba aduturnya. Nah, oke Pak. Baik. 37 tahun. 37 tahun. Dan itu memang sebagai ya laki-laki ya memang punya yang menjadi nyari nafkah itu. Itu memang sangat sulit. Ya, jadi kalau memang kita bilang kita harus dedikasi sepenuhnya untuk perusahaan. Rasanya kok kita egois sekali ya. Tapi perlu saya kasih tahu, pernah kalian dengar Larry King? Bapak Panjara Kesohor, almarhum, pernah dengar Larry King, CNN, Bapak Panjara. Larry King 30 tahun tidak pernah ambil cuti. Dan saya gak usah jauh-jauh, bos saya dulu di Kompas, Robi Sugiantoro, 25 tahun kerja di Kompas baru dia ambil cuti. Sama mas, saya juga 37 tahun paling cuti 3 kali paling. Waduh. Benar. Dan tetap, orang sekarang, orang 10 tahun yang lalu meninggal, orang Amerika umurnya lebih dari 100 tahun. Ketika ditanya kenapa umurnya 100 tahun, karena dia gak pernah ambil cuti. Jadi kerjaan itu kayak umurnya 100 tahun lebih, Pak. Bisa cek di Google, umur 100 tahun warga Amerika, 10 tahun yang lalu meninggal. Karena dia gak pernah ambil cuti selama hidupnya. Ya memang itu salah juga, jadi oke lah memang faktanya begitu ya, memang secara tahap bertahap akhirnya semua kebutuhan keluarga yang minimal itu perlu secara bertahap pasti gak bisa langsung. Tapi anak-anak bapak kenal bapak kan? Protes saya. Soalnya 37 tahun gak pernah begitu, ya, anak-anak ya. Bapak kenal pak. Ya tapi saya sesanggih lah, kalau misalnya ada tugas kemana itu saya bawa keluarga, jadi dicari. Tapi saya mengalami itu di keluarga, jadi paradoks itu. Dan saya waktu anak juga IDB itu sempat saya kunjungi dua kali selama dia keluar IDB. Pak Tejo, tahu-tahu saya dikasih undangan Pak, besok mau bisa duduk sudah. Ya Allah saya, rasanya kok belum sempat memberikan perhatian penuh, tahu-tahu dia sudah wisuda. Jadi saya sendiri juga malu. Nah, jadi ini paradoks ini memang kita ya, semua bersenang, semua pekerja keras ini ya. Itu kadang-kadang habis terjebak dengan rutinitas ya. Dan kadang-kadang kita tahu setiap hari kita diprotes. Tapi betul, kecenderungannya itu akhirnya ya kalau kita tidak dedikasi sepenuh di perusahaan ya kita tidak bisa membahagiakan keluarga. Ya makanya gimana hal khusus. Jadi saya belum tahu, tapi bagi saya pribadi jadi harus ada, nggak tahu balance itu tentu 50-50. Mungkin bagi saya itu hanya, oke, 75% saya akan usaha dulu. Nanti atensi saya juga sisa 25% ke keluarga. Dan saya harap saya didik anak saya itu tidak tergantung sama saya dari SD. Dan itu ini, saya tidak pernah dari SD itu menemani sisa juga, menemani anak saya di IPK. Jadi maksud saya, para lebih baik itu memang harus digadapi oleh masing-masing keluarga tergantung mereka. Kalau bapak harusnya menemani bikin PR, kalau ibu-ibu jangan. Jangan menemani anak bikin PR, terutama mati-mati. Nanti yang ada berantem dan dua-duanya nangis masuk kamar.
itu kebanyakan begitu tuh. Itu aja nggak bisa. Ayo pukulin. Mama apa? Masuk kamar nangis tuh kamar. Mending bapak-bapak aja ya, karena kita lebih sabar orangnya. Dari itu Mas Tejo apa? Saya rasa solusinya adalah masing-masing pekerja di APL ini harus men-setting, men-adjust atensinya, fokus perhatiannya masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Gak bisa di standarisasi itu saya. Nah, tapi tetap bagaimana pengurusan masing-masing. Itu Mas Tejo. Oke, kalau gitu pertanyaan saya lebih lanjut sebelum sesi kedua kita nyanyi nanti pertanyaan lagi. Apakah kita merasa bahwa anak-anak sekarang dibesarkan oleh rasa bersalah orang tua karena jarang di rumah? Bapakku dulu kerjanya karena dekat, sering pulang. Bapak kerja itu paling 5 menit dari rumah di desa. Tiap hari ada di rumah, maka saya sering ditempelin bapak saya. Dan saya nggak apa-apa karena tiap hari ketemu bapak nggak berasa. Sekarang orang tua hanya punya waktu Minggu sama Sabtu. Akibatnya rasa bersalah ada, minta apapun diturutin. Benar nggak sih? Akibatnya generasi sekarang, soal itu sih, agak lembek. Teman saya nggak belajar dicincin ke sumur. Nanang Haryanto, pernah dengar anak elektro yang membangun terminal 3, elektrika terminal 3. Itu kalau nggak belajar diginiin di atas sumur. Sekarang orang tua nggak akan, karena merasa bersalah terhadap anaknya. Padahal generasi ke depan juga perlu kan Pak Trogus ini. Saya dikabulkan Bapak sering banget Pak. Tapi yang banyak saya jadi tough. Ketemu orang disakitin aku biasa. Anak sekarang naik bis kota aja, anaknya naik bis kota, mamanya Papa gimana? Pengamennya tiba-tiba menilai dirinya tuh pengamen perjalanan ini sih terasa sangat menyedihkan di bis-bis kota gitu. Anak kita Pak, kalau zaman dulu biar dia tahu gimana kehidupan. Saya kalau ditempelin guru lapor ke bapak ditambah ditempelin. Kalau anak sekarang mungkin ibu-ibu datang ke sekolah, kenapa anakku ditempelin? Karena rasa bersalah. Itu Pak, bener gak sih? Kalau kita simpan lagi, kita nyanyinya lagi, simpan pertanyaan di luar. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Aku cuma bikin lagunya, ini yang bikin sairnya, kakaknya, R.A. Kartini, Sosro Kartono. Dia orang biasa, gak hebat-hebat banget, dia cuma bisa 32 bahasa asing. Dia pernah jadi wartawan perang di Eropa, dan dia pernah jadi guru Bung Karno, gak hebat-hebat banget. Biasa. Tapi ya dasar perempuan yang tetap R.A. Kartini, dia gak pernah disebut perempuan itu. Saya kandung Sosro Kartono, jarang ada yang dengar. Kalau saya ngomong ini dikira main-main, benar aja Sosro Kartono pernah hidup di Eropa. Ketika ditodong dia kesaktiannya tanpa aji, tanpa mantra. Ketika ditodong di Belgia, dia cuma ngomong, oke kalau mau dibunuh aku bunuh lah, tapi tolong kasih ini alamat surat ibu saya di Jepara. Tolong kasih tahu bahwa saya sudah meninggal. Kamu bunuh, gak jadi. Maka saya ingin karena, Aminur, mungkin mudah-mudahan gak salah buat lagi. Suki tanpa bunuh, Tiployo tanpa anji, Tintai. Ditoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ancur. Kaya tanpa harta, dikdaya tanpa mantra, terima mawi pasrah ikhlas, sepi pamre. Orang yang kayak gitu akan gak punya rasa takut, menurut beliau. Coba ditampilkan Mas Bek, kita nyanyi bareng sampai Al-Fatihah buat Sosro Kartono. Makam beliau ada di Kudus. Gak terkenal sih kata R.A. Kartini ya. Karena laki-laki.
ini gak usah tadi malah distract, syairnya aja gak ada, supaya kita nyanyi bareng-bareng. Kita coba dulu yuk, 3, 4 Mas, kalau bisa tulisannya jatuhkan ke lantai sekalian, Pak, disini. Disini loh, Pak. Thank you.
thank you. Mungkin yang kedua, nanti kalau waktunya udah mau habis kasih tahu aku ya, karena udah. Aku dibesarkan antara lain oleh lagu ini, teman-teman. Dari lagu ini saya bisa sadar bahwa yang namanya rezeki itu bukan cuma duit. Pertemuan ini rezeki bagi aku, saya ketemu, kenal sama Mas Dandi, saya Mas Uroso, sama siapa? Mas Dodi, siapa? Sunda tadi? Dodi Rusmandi. Saya ketemu Mas Irsam, saya ketemu teman-teman, saya ketemu Unto, saya ketemu Noka, saya ketemu Agu. Saya kemarin ketemu, nanti filmnya akan beredar di Desember, namanya Anak Penangkap Hantu. Saya jadi orang tuanya di situ. Saya ketemu anak-anak yang main tiga ini di sel tambunan, Musaki, lagi naik daun semua sekarang terus. Iya, honor main film itu penting. Tapi ketika kami ketemu minggu lalu untuk sesi foto, saya baru sadar bahwa yang lebih penting dari itu, yang rezeki adalah kenangan-kenangan. Aku renang bareng sama anak bertiga itu di hotel, main lempar-lemparan. Dan menurut ibunya, menurut bapaknya Giselle ini, Giselle kan, dia itu jarang banget semangat, pas pada hari itu dia minta mandi duluan, mandi, karena pengen ketemu lagi sama teman-temannya, termasuk aku. Nah itu rezeki. Nah seringkali kata Ustaz, kalau kita berdoa rezeki, minta rezeki, bayang kita duit. Pak Dedot, aku buka sekarang, untuk ukuran artis, saya tidak kaya sekarang. Rumah saya tanya ke pengemudi, duit saya juga gak tahu kemana. Saya jarang banget punya simpanan duit. Tapi betul, setiap saya butuh, duit itu ada. Setiap saya butuh, duit itu ada. Tanggal 6 nanti Agustus, saya mantu, duit saya belum bawa. Tiba-tiba dapat undangan Angga Sapura. Enggak, ini kerjanya all out berapapun, asal sudah sepakat. Jangan karena dibayar. Memang ini sering kali terjadi pada saya, terutama di daerah dan di pedalangan. Kalau pedalangan, misalnya pedalangan kadang-kadang sering nombor. Atau kadang-kadang ada anak yang mau dihitan kalau dalangnya si A. Oke? Ada anak yang mendingitan, misalkan galanya Sujo Tejo, ternyata orang tidak mampu, masa saya pasang harga? Ya udah lu berapa lah, kadang-kadang malah nunggu. Begitu tanggal itu, seminggu sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan telepon, minta bayangan, gimana ya? Dan bisa banyak duitnya ini. Jadi sambil galang itu, di tempat anak hitanan itu tadi, yang rumahnya reot itu, ada gitunya pak, jujur aja, keluar, tapi nggak boleh pak, itu nggak boleh. Lo kita sudah sago, oke, bu kalau anaknya mau mencinta kalau dalamnya saya, oke, saya akan mendalam. Tanggal berapa? Oke, 7 April. Begitu tanggal 30 Januari Februari Maret, ajudannya Presiden itu mewayangkan di DKI. Gudangnya banyak. Tuhan itu Maha Guyon, cara Tuhan Guyon begini. Itu Pak Miso Pak dalam hati Pak. Ini anak saya yang ketiga yang nikah 6 Agustus. Nanti saya undang. Anak saya yang pertama malah habis berapa itu saya gak ada duit sama sekali. Aku gak tahu jalannya, aku lupa waktu, tiba-tiba ada jalannya, karena butuh, bukan bon ungkapannya. Dan di luar, coba yang paling sebel itu sore kita diusir, yang punya rumah sendiri diusir, yang punya hajat itu diusir,
keluar. Siapa yang ngusir? Mas Pampres. Karena presiden mau datang. Mampus, aku sih tengok-tengok. Luar-luar semua itu bersitu. Luar sindro, man. Tapi VIP memang harus gitu kan. WC-WC semua diperiksa. Tapi yang saya senang Pak Jokowi datang. Tadi aku mau cerita apa ya? Duit itu ada deh, gak tahu jalannya di mana gitu. Waktu saya kerja di Kopas juga tiba-tiba kadang-kadang dikasih Pak Yako, kadang-kadang di Angko namanya silanya. Asal butuh. Sebentar, aku mau tadi ada hal yang mau ada ballpoint nggak supaya ballpointnya kita cetak di sini nggak berubah udah barusan. Jadi Arrozzaku yang memberikan Arrozzaku salah satu nama Tuhan itu ternyata bukan cuma duit itu aja sih bayangan gue yang ya, thank you. Dan pekerjaan kalian amanah dari tablet Sintik Fatona amanah. Pekerjaan kalian menyampaikan. Ternyata menyampaikan itu bagus juga. Salah satu contoh saya ini, anak saya tuh Pak, tahu Gita Wirjawan nggak? Pernah dengar? Anak saya mau nikah sama Gustus itu kayaknya perempuan pengagum berat Gita Wirjawan. Dia minta saksinya dia. Aku mau cerita ini tentang amanah. Saya ngadep langkul Agita Wirjawan minta waktu. Di daerah mana itu? Blok SPD. Begitu ketemu, Pak Sagung minta tolong. Ini amanah. Amanah dari anak saya. Minta tolong apa? Bikin saya, anak saya itu sekali-sekali aja bangga sama bapaknya. Selama ini dia gak bangga menganggap saya orang gila. Bangganya apa? Dia akan bangga kalau permintaannya bisa diwujudkan oleh bapaknya. Apa? Bapak jadi saksi. Siap! Wah, aku jadi pahlawan sekarang di mata anak. Aku jiwa tejo, ternyata orang bener gitu. Bukan orang gila. Nah, ternyata membawa amanah itu bisa mengeduk hati orang. Saya gak minta tolong, Pak. Tolong menjadi saksi anak saya, enggak. Pak, saya menyampaikan amanah dari anak saya pengagum bapak. Terutama di acara NKB. Dia pengen saksinya bapak. Nah terus, selama ini dia enggak bangga sama bapaknya, bahkan malu punya bapak saya. Sekarang kok bikin bangga pak. Kalau saya bapaknya, caranya bapak jadi. Dan beliau malu. Oke, tanya jawab lagi. Dan tentang rezeki. Dari Fatayat, ya kan? Fatayat itu ibu-ibu, berarti anunya umatnya Buko Viva. Muslimat itu. Muslimat, ya dari Muslimat, dari Muslimat. Dari Muslimat, Bu. Salah itu. Rezeki. Ini Fatayat ini, berarti Jo, ini Fatayat. Baunya masih parfum. Oh. Kalau Muslimat baunya PPO. Enggak dengar udah enggak ada PPO. Tentang atau tentang apa pun yang saya buka tentang rezeki dan tentang amanah. Tapi itu share. Saya enggak pernah main api di depan orang yang sudah terjadwal. Saya sholat. Sholat adalah akhlak. Kalau nggak ada otot akhlak, bukan sholat, bukan ke gereja, bukan ke vihara. Kamu hanya membuat gambar dirimu sendiri pergi ke masjid. Kamu membuat gambar dirimu ke vihara, tapi nggak ada jejaknya di muka bumi. Kalau aja
acara nggak terjadwal, saya pasti buka HP karena jawab-jawab chatting ya dulu. Tapi begitu terjadwal, saya akan share, sorry jam segini kami begini di sini. Oke, sorry. Aku pingin kita di sini, mau di sini, kalau nggak mending nggak usah datang. Nah, yang kedua peduli. Ada kepedulian. Peduli itu care. Bapak punya imajinasi kalau bapak ada di sini. Bapak ngomong dan ibu tunduk atau bapak tunduk main HP. Gimana rasanya? Itu aja ya. Sholatnya begitu aja deh. Saya jarang marah karena saya kecuali tiga hal. Dia menjelek-jelekan agama lain. Dia mengetawakan banci, saya marah banget. Begitu. Waktu kecil, kenapa? Loh, kalau kamu mengetahui banci, kamu jangan pernah nonton film, kamu jangan pernah pergi ke pesta, kamu jangan pernah nonton sinetron, kamu jangan pernah nonton talkshow. Kenapa? Karena mereka dirias oleh banci-banci. Anak sejiwa tejo jangan munafik. Loh, itu tapi kan gitu. Kan katanya begini, ya tafsirkan dengan dirimu sendiri. Kamu kenapa itu menciptakan itu? Ada banci yang memang bikinan, ada ikut-ikutan. Yang kita curigai ikut-ikutan itu. Saya cara kerja waktu jasa kuliah, Pak. Cara untuk saya membiayai diri sendiri, saya bikin janur, Pak Osmani. Bikin janur mantenan yang Mbak Mayang ini, jam ini. Itu meskipun sudah dipotong sama semuanya, kita jaga saya mencong-mencong, Pak. Begitu banci yang bikin rapi, Pak. Supaya kita ketawain. Dan yang ketiga, kalau nggak care sama orang. Anak saya naik pesawat, pramugari membacakan gini, begini, begini, gini, 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 gini. Anak saya main HP atau baca. Kamu nggak memperhatikan itu. Loh, kan saya sudah tahu cara pengamanan. Oke, hidup nggak cuma gitu. Hidup rosso, nunggang rosso, gimana? Nunggang rosso, ibumu jadi pramugari, sementara ibumu ngomong, penumpangnya baca koran. Apa perasaanmu? Bapak gak nanya kamu sholat atau enggak, tapi output dari sholat jadi akhlak. Sholat urusanmu sama Tuhan, itu urusan dapur, ruang tamumu adalah akhlak. Aku marah. Setelah Tuhan aku selalu, ya udah perhatikan, walaupun sudah tahu, oke udah tahu cara masang pengaman juga, tapi itu orang. Oke, saya buka lagi, ada yang mau diskusi soal, oh iya saya mau jadi cerita. Yang menyampaikan amanah itu kalau riwayat malah monyet, anoman. Ini sorry saya bawa yang kecil, karena yang gede gak ketemu. Jadi di rumah pagi-pagi saya diingatkan oleh panitia, Mbak jangan lupa bawa yang pagi udah dijemput, Pak. Aduh gimana, gak ada ternyata ini. Mau nyari sebenarnya mau nyari bisa di rumah, tapi istriku belum tak keloni. Nah istriku tuh suka cemburu sama wayang, giliran wayang aja, hilap-hilap, ini, dikeloni, istrinya. Tapi ya itu sangat, itu out ekspresi dari saya. Karena orang yang mencintai pekerjaannya pasti istrinya begitu. Gila pekerjaannya. Kalau soal pakai baju saya bisa jawab. Giliran ketemu orang, ketemu sinden, ganteng, pakai parfum, pakai baju, giliran di rumah, kebetulan pakai celana pendek, apa-apa. Aku punya jawaban. Perempuan-perempuan itu cuma dapat permukaan, kamu dapat asli. Jadi, kamu Prabu Rama, kamu jadi Prabu Rama. Kamu pengen titip cincin ke Sinta istrimu yang diculik di Alengka. Pengen titip cincin ke Sinta. Oke, ngomong ke Alengka.
Anuman. Ini aku titipkan cincinku untuk ke Sinta. Sinta. Pertanyaanku, segitu banyak kesatria yang disuruh nganterin cincin ekspedisinya, Anuman. Ada tiga pertanyaan soal rezeki tadi. Soal apa tadi yang dibuat? Amanah. Ini yang ini, dan soal mana? Itu berarti, kenapa Anuman yang dipilih? Ayo dong yang aktifin biar aku senang gitu loh. Biar aku nanti cerita ke istri, wah, enggak sabar itu orangnya. Kenapa Anuman? Buahnya kesatria yang bagus-bagus. Yap. Ya, silahkan. Anuman yang disudan itu sangat terkenal dalam lakon wayang Anuman Duta, Anuman Utusan. Utusan disuruh mengini cincin, mengantarkan cincin. Monggo. Nama saya Pak. Saya enggak nanya. Masih apa? Tanya di mana? Langsung aja. Nah, soal rezeki mah, mana aja. Tadi kan Mbak Tejo bilang rezeki nggak hanya uang. Kenangan dengan apa pemeran film sebelumnya juga jadi rezeki juga. Kalau saya boleh tahu, rezeki ibunya Musaki itu kan anaknya masih anak-anak. Ibunya selalu itu mau masak pete yang bagus. Jadi waktu kita syuting di hutan di Banyuwangi, dia masakin aku pete sama teri itu mas. Itu gak ada uangnya. Serius. Siap. Terus? Yang saya mau tanya, setelah hampir 60 tahun ya Mbak ya, umurnya mau gak salah. 31 Agustus nanti. Okay. Hampir 60 tahun lah hidup, rezeki yang paling berharga untuk Mbak Tejo itu apa? Di balik semua tadi kan? Berarti kan Mbak Tejo udah banyak dapat rezeki selama ini berarti. Kalau saya boleh tahu, yang paling berharga Mbak buat Mbak Tejo itu coba dipersempit bidangnya apa saja supaya saya, karena banyak Mbak di bidang apa ya kehidupan mungkin kehidupan itu luas Mas soalnya saya gak tahu juga Mbak Tejo udah dapat rezeki kehidupan itu universe luas kalau universitas mungkin kan miniaturnya dari universe itu universitas mungkin rezeki yang apa ya, yang mungkin yang gak pernah Mbak Tejo lupain mungkin. Ibuku bilang begini, aku baca definisi Jawa dari Raffles bikin, dari orang-orang tokoh-tokoh Belanda itu bikin apa itu Java. Sampai bukan Raffles, the history of Java itu siapa yang bikin, aku lupa ya. Raffles. Ya, antaranya Raffles. Ternyata semua definisi itu baik tapi gak ada yang memuaskan. Ya. Yang memuaskan justru definisi dari buku apa? Jawa itu ya Joyo panggil aku Uti kan tadi Jawa itu ya kamu jalan terus ke barat terus aja selama masih ada orang menyapa kamu itu Jawa ya itu aku kalau ke Australia ke ini ada orang yang minum senyum gak lho aku ini masih Jawa gitu loh itu rezeki yang Jawa itu ternyata universe bukan sifat Jawa tapi di Sumatera aku ketemu orang terus Jawa itu rezeki yang paling sehingga aku merasa nggak jarang sendirian kenapa Anuman yang ditanya yang dipilih Anuman dan ini gak pernah diceritakan oleh dalang-dalang karena ternyata takut masalah seksual ketika dia menyerahkan cincin suaminya ke Sinta berdiri Sinta ya, Sinta
sebelum pulang apa yang terjadi? Dia ditetek. Seperti kainnya, ditetek. Disitulah dia punya Aji Mundiri yang luar biasa. Aji Mundiri itu begitu anuman mata Aji itu berapa kali seribu dulu. Aji Mundiri itu aerola itu maku, aerola yang di seputar apa itu putih, yang hitam itu bahasa Jawanya Mundiri. Makanya Aji paling terkenal di anuman itu Aji Mundiri. Jadi tetek dulu, tanpa bukan erotis, bukan itu, betul-betul kayak gini punya, terus dia baru pertanyaan saya, kenapa Noma? Mungkin saya jawab sendiri, bagi Rama, bagi Brahma-Rama, lebih baik menyuruh monyet tapi berhati manusia daripada menyuruh manusia tapi hatinya monyet. Angkasa Pura yang mana? Di dalam delivery barang. Aku kira kelihatannya kalian kecil ya, tapi nggak ada kebudayaan bergerak tanpa perpindahan barang. Kalau begini-begini, mana ada kebudayaan yang bergerak tanpa perpindahan barang? Oh ya, ketika kepedulian, mas. Amanah, kepedulian. Itu menurut kiai-kiai saya, orang yang peduli rezekinya gampang. Nggak harus dulu. Makanya di dalam istilah Jawa ada mancing makahanan. I am here, here and now. Aku di sini ya, ya di sini, Tejo ya di sini. Gak di mana-mana. HP baru aku nyalain nanti. Ada pertanyaan? Kalau enggak aku nyanyi lagi. Aku panggil Cindy. Dan yang ketiga adalah bergembira. Tanpa kegembiraan, kerja apapun jadi enggak akan berhasil. Percaya deh, dari itu perlu anyaman-nyaman. Bisa nggak kita dalam suasana kerja itu begini? Suasana begini ketika kerja di divisi manapun. Oh ya, aku pernah dapat tukang parkir di Bintaro. Mudah-mudahan masih gitu. Itu kalau parkir sambil singsot, Pak. Singsotnya itu suwil itu. Siulnya sangat nyaring dan aku lagu po. Kadang-kadang lagu ambil aja. I don't wanna talk about it. I don't want my heart. Singsot. Terus. Jadi kita di parkir ini enak, Pak. Gak bersembun, gak merenung, gak kelihatan terpaksa. Enak banget. Bayangkan gak kalau di pengiriman barang atau di kerjaan apapun, kita mengerjakan itu dengan gembira. Mungkin kegembiraan seperti ini. Banyak. Ketak juga. Oke, Cindy. Thank you.
timbulnya. Coba di tes dulu. Oke. Coba tes tiga. Oh,
Oke, ini sesi terakhir. Saya juga, saya pernah bekerja waktu jadi wartawan sekali lagi karena pekerjaan mungkin saya satu-satunya cuma jadi wartawan. Setelah itu saya nggak diusahakan lagi. Saya kalau bikin berita, deadline-nya kadang-kadang di halaman dalam itu jam 8. Wah, jam 6 maghrib belum selesai, itu rasanya udah kayak, makanya wartawan banyak kena mah. Tegang banget, makin aku paksa, kabar besar, makin macet. Ternyata bos saya masih ada cuma yang dibilang, Jo, kamu kalau macet, tinggalkan pekerjaannya, lupakan kamu senang-senang. Nanti akan muncul ide. Ide akan muncul di saat senang-senang. Justru ketika kita nggak pilih paradoksnya begitu. Begitu makin ini gimana ya caranya, gimana? Makin macet. Begitu kita lupakan, dan kita berjarak. Mas, pemusik itu di mana-mana nggak gini, Mas. Di mana-mana pemusik itu begini, Mas. Oh, ini gini dong. Kalau begini, ini direktur, Mas. Enggak, ya, Ben. Jadi, kadang-kadang ingatan kita, siapa ya orang hanya tahu kelemahan sejarah kita. Kita cuma mengajarkan para pahlawan, kita kurang mengajarkan siapa para pengkhianat, sehingga kita gak menjadi bangsa yang awas. Kita cuma dikasih tahu bahwa di Ponegoro itu pendukung-pendukungnya Seto Kalibasa, Perwira Tirja, Kiai Mojo, siapa pengkhianatnya, ditutup-tutupin. Akibatnya kita jadi begini, mestinya dibuka aja. Tapi mengingat siapa yang pengkhianatnya, makin gak ketemu. Tapi kalau dia apa, karena agama per definisi adalah mutasyabiri, itu kata kiai itu banyak banget. Nanti akan datang semua di Madu. Oh iya, kalau Mas sampai nanya rezeki guru banyak banget, Mas, dan semuanya sayang sama aku. Sampai kiai punya sabur Zahsin dari Indramayu. Nanti besok tanggal 31 ya, besok. Mana Yunus? Kita sewa di situ, Yunus ya. Itu sampai bilang, sudah. Dek Jiwo ngomong apa saja bebas. Ngomong apa aja, asal sesuai dengan hati nurani. Nanti saya carikan dalilnya di Al-Quran. Sampai dia ngomong itu. Itu rezeki. Saya pekalongan pernah hanya mampir ke ponakannya. Saya nggak mau mampir ke wali kita di Blotiaya, karena pasti mengganggu tamunya banyak. Saya mampir ke ponakannya, Gus Abu Bakar ya, Gus, waktu itu. Karena dia pemusik, kita ngomongin musik, terus saya pamit, terus ke Kendal. Kata Ibu Jafar, ketemu Abang, Mbak. Enggak lah, banyak. Bapaknya tamunya dari menteri sampai presiden sampai kagum kayak jawabannya menarik. Tapi apa juga manusia biasa, Pak? Apa perlu hiburan? Kalau ada Mbak, apa terhibur? Memang waktu ketemu juga saya nyanyikan di mana? Amatare cokolodang Raja tosas mitokake. Apa kayaknya sampai ketawa-ketawa gitu. Nah, aku percaya Newton ketika lihat apel jatuh dalam keadaan gembira, karena agama itu per definisi adalah kabar gembira, mutasyabiri. Sehingga kalau bukan kabar gembira, itu bukan agama. Sekali lagi, per definisi dari Ustaz Jakobu, agama adalah kabar gembira, mutasyabiri. Kalau bukan kabar gembira, itu bukan agama. Kenapa kabar gembira? Bagaimana gak kabar gembira? Kamu gak dibikin tergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Kamu tergantung kepada direktur hanya secara fisik, direktur operasi atau komisaris, tapi batinnya kepada Tuhan. Gimana gak kayak gini? Nyembah iya urusan sosial,
Salam iya, karena sopan santunnya begitu. Tapi kita, makanya alhamdulillah menurut ustaz saya yang lain lagi, alhamdulillah itu artinya bukan puji syukur, segala puji bagi Tuhan. Tidak, segala syukurku mengerucut kepada Tuhan. Kalau aku habis ini aku bilang makasih ke Agung, gue makasih musiknya tadi. Tapi sebenarnya dalam hati gue makasih Tuhan telah menciptakan beliau untuk ini saya malam ini. Gimana gak happy itu? Aku gak tergantung sama dia. Tapi sopan santun itu gak mungkin dong. Tak, aku harus pergi. Karena itu juga, aku terima kasih kepada Tuhan kan. Di dalam pekerjaan aku pikir itu juga. Di dalam pekerjaan aku pikir itu juga. Newton ketika melihat apel jatuh dan ketemu F sama dengan pasti dalam keadaan gembira. Kalau enggak apel jatuh, sekedar apel jatuh, semacam ribuan orang pernah menyaksikan apel jatuh dan enggak jadi rumus. Malah jadi gosip mungkin. Di Newton jadi F sama dengan kali A. Berjuta-juta orang pernah nonton capung. Siapa penemu pesawat itu pertama dari saat capung? Hah? Friend to saudara ya. Dia punya indikasi, bro, ini bisa jadi sangat salah. Kreativitas, kita sudah ngomong tadi tentang kepedulian, kreativitas, amanah. Kreativitas itu bullshit kalau tanpa rasa gembira. Karena saya kasih tahu, agama sendiri per definisi adalah kabar gembira. Yaitu membebaskan kamu dari ketergantungan pada ibumu, pada bapakmu, pada siapapun. Ketergantunganmu hanya pada Tuhan. Kenapa harus menghargai orang tua? Karena itu sopan santun. Saya waktu kecil gak pernah keluar rumah jauh tanpa dilangkahi ibuku. Saya minta dilangkahi 3 kali di pintu, saya muncul utara selatan dalam posisi sujud. Tapi bukan itu betul. Tapi Tuhan telah menciptakan ibu saya. Yang setiap malam cuma nembangin. Kau menali anak muda, cincinnya tak hutan-hutan. Ya gede tadi yang satria katut homo kakawi tercermati menipu. Suara itu masih ada sampai sekarang. Maka ibu-ibu jangan pernah cuma beli anak dongeng di Gramedia terus anak suruh baca. Yang paling penting ibu bacakan bukan ini dongengnya yang penting, tapi suaraku. Suara itu masih ada di sini. Kisah juga. Oke, ada pertanyaan terakhir di sesi terakhir tentang kreativitas, tentang apa yang terakhir? Monggo. Kreativitas, kepedulian. Sebetulnya HP tadi hanya salah satu saja. Saya tadi cerita ke teman-teman kenapa saya jarang nonton bioskop di Indonesia. Bukan apa-apa, aku males berantem sama orang. Di gedung bioskop mereka nyalain HP. Mana pedulinya? Itu begitu HP dinyalain, konsep warna di film rusak karena di belakang kena warna cahaya. Bisa gak sih punya imajinasi? Aku orang film, nata lampu itu untuk dari sub 1 ke sub 2 itu bisa 3 jam untuk cari cahaya yang bagus. Terus tiba-tiba dicek, dibuka gini, belakang gimana? Terus sholat, sholatmu di mana? Gak punya imajinasi apa-apa. Sama dengan orang sholat tapi buang sampah di jalan. Sebenarnya amanah, kebudayaan, bahwa akhlak adalah ruang tamumu, adalah akhlakmu. Imanmu hanya persoalan dapur. Orang gak butuh iman, orang butuh akhlakmu. Yang aku butuh di gedung biskut dari kalian bukan sholatmu, tapi dampak dari sholatmu, jadi gak nyalain HP. Kalau di hotel banyak ruang kayak gini, misalkan di ILC, di Boro Hotel Borobudur, itu kan di Hotel Borobudur ILC, saya sering salah ruang di awal-awal. Kadang-kadang saya salah masuk kafe. Ketika di kafe lagi ada yang nyanyi, Hey Jude, say. Hey Jude, don't make it bad. Mungkin nanti kalau lama-lama kena ajib lah. Bener, kita harus menghargai itu. Tapi maksudku, begitu aku saat masuk ruang, sorry, aku tunggu di ruang itu. Aku gak pergi dulu.
sampai nyanyian selesai. Karena aku tahu gimana rasanya orang nyanyi ditinggalin. Sebetulnya yang kita perlukan di bangsa ini cuma kepedulian, rosok-mongsok yang kemana tadi Pak Direktur, kreativitas, dan tanpa pamrih. Udahlah duit, aku sering bilang ke istriku, duit berapapun gak akan cukup. Karena begitu ada duit pasti ada kebutuhan. Yang tadinya gak suka golf, main golf. Nah, itu satu stick bisa lebih mahal dari harga dia gitu. Kamu harga mau berapa? Itu ada 15 juta loh satu itu. Gila. Gak akan pernah cukup. Bener. Kreativitas, amanah, bahwa pergerakan kebudayaan ini sebenarnya dilakukan oleh pergerakan. Oke, pertanyaan terakhir, habis ini aku pamitan. Atau terlalu berat? Enggak ya? Atau? Hah? Oke, silakan. Itu dari mana ya istilah izin itu ya? Kamu khawatirnya malam pertama, kamu izin? Katanya kita itu masyarakat madani, masyarakat sipil. Tapi bagi hidup-hidup tentara, aku sendiri tadi juga minta izin ke Pak Direktur untuk di ruang makan, aku izin maksudnya ke bawah. Padahal itu militer, siap itu bahasa militer. Coba di WA, asal aku tunggu siap, itu militer. Katanya kita menolak militerisme. Gimana sih bangsa ini? Coba deh, siap, izin, oke Pak, gak apa-apa. Izin, laksanakan. Bapak tahu gak orang yang paling tidak menghargai teknologi? Tentang. Penemu mic siapa? Mikrofon. Penemu mikrofon siapa? Arif Zainal Dirham. Itu marah gak kalau ada komandan upacara? Ada! Inspektur upacara! Ada satu wajar, hargai dong teknologi. Gimana gitu? Oke Pak, maksudnya Pak. Baik Pak, saya lagi Pak. Yap. Saya lagi Pak. Julukannya? Julukannya jadi Wicara kok Pak. Wicara kok biasanya anaknya gawan anaknya. Oke. Biasanya tempatnya bodoh. Baik Pak, saya pernah melihat di salah satu YouTube Pak, tentang Bapak. Ya. Jadi Bapak mengajarkan kepada anak Bapak tentang kepedulian kepada seseorang atau kepedulian kepada orang lain. Salah satu contohnya tadi benar Pak, di pada saat dia menghargai seorang pramugari. Tapi yang saya berkesan itu adalah pada saat Bapak mengajarkan anak itu pada saat turun dari taksi harus bisa menghargai tukang supir taksinya itu. Oke, itu saya jelaskan, nanti bisa disambung lagi. Itu ya. Terjadi, begitu anak saya turun dari taksi, dia langsung masuk rumah, kebetulan aku ada di rumah. Aku panggil dia, tunggu dulu taksimu sampai pergi jauh, baru mau masuk. Kenapa Pak? Tunggu dulu. Sampai dia pergi jauh, baru mau masuk. Kan kamu sudah bayar, yang kamu bayar cuma tenaganya. Yang membayar dengan waktunya, yang membayar dengan pikirannya, kita tapi rasanya nggak membayar. Bapak pikir sekarang kalau bapak nganter terus dibayar, itu selesai sama yang terima barang. Tergantung bapak. Kalau bapak membuat suasana pengantaran itu sedemikian, bapak akan dikenal dan itu rasanya akan terbayar. Lebar itu. Semusim bersama bunga, semusim bersama bunga, di minor dalam ke A minor, cakrawa ini pagi bersin. Aku mau beli CD-nya. Apa itu cukup? Yang aku beli dari Krisya cuma tenaga dia, tapi rasa lagu itu masih nempel dia belum sekarang gak bisa sabar.
hidup itu cuma jalinan utang rasa sebetulnya. Tantangan itu kesampaian ke orang-orang logistik, bisa nggak yang menerima barang-barang dari kalian itu ada utang rasa? Karena lebih, karena kalian ngasih lebih. Bapakku selalu bilang, Jo, kalau kamu bilang bisa ngasih 8, jangan sanggup 8, kamu sanggupnya 6, tapi kasih 8. Orang akan mengenangmu. Aku nggak tahu. Bonusnya apa? Nggak harus bonus, mungkin senyum atau apa, nggak tahu ketika delivery barang. Tapi orang nggak akan pernah lupa. Oke, terima kasih aku diingat-ingat Pak Wijana Bro. Jadi semasa awal-awal pandemi, saya jarang keluar, saya takut banget, parno banget. Saya bikin lagu hutan rasa, bisa kalian search saat ini itu. Coba dia minum, Mas. B minum. Sekarang saya gak berani keluar rumah, saya bikin di studio. Di rumah sendiri, pakai HP, bisa dilihat di itu. Saya ingat teman-teman saya yang sudah ngasih banyak rasa kan. Bujana, Sohiman. Aku yang ini. Hure. Hure. Hure no sadewo. Itu cuma sebentar. Hure. Hure. Sing tak bayar mu tenaga.
utang rasaku kepriye. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri. Tadi ada amanah, ada kepedulian, ada kreativitas, dan sekarang saya tutup dengan ide. Banyak orang mencari ide, saya dikasih tahu justru oleh penyair Sutarji Kolsembari dari Rio, bahwa ide itu seperti ikan. Dia gak perlu cari, tapi dia perlu kail. Kalau kailnya kecil, dapat idenya juga kecil. Kalau ikannya, itunya cacing, mungkin dapatnya lele. Tapi kalau kailnya segede Sinta tadi, mungkin dapatnya ikan hiu. Nah sekarang kita gimana memperbesar kail, yaitu memperbesar kepekaan. Itu aja. Maka saya termasuk orang yang menolak istilah hak cipta di Indonesia. Kalau kita negara Pancasila, bilangkan istilah hak cipta. Yang ada adalah kalau di musik komposer, kalau di penulisan dunia indah intention. Invention, sorry. Karena nggak ada pencipta, pencipta itu dari nol, manusia nggak pernah dari nol. Lagu-lagu yang saya bikin tadi, komposer, sudah ada di awal-awal. Sudah ada, termasuk lagu penutup nanti. Sudah ada, tapi karena aku punya kail tertentu, tiba-tiba ada. Ternyata ini teknik juga, karat itu ada manfaatnya, korosif itu. Yaitu untuk melindungi besi di dalamnya. Kesalahan kita dalam teknik-teknik itu, karatnya dihabisi, tapi besinya kemakan lagi di dalam. Kalau kalian orang politik, mungkin malah justru kriminalitas tertentu dibiarkan. Mungkin ya. Untuk melindungi, yang itu belajar dari korupsi. Semuanya bisa jadi inspirasi. Intinya ide tidak dicari, tapi persiapkan diri kita untuk mencari kail. Kalau kalian itu obsesinya memang ke dunia logistik pengantaran, maka apapun tulisan di alam akan bisa diarahkan ke sana. Titi Kolong. Wong tak wasi. Thank you.
ketoro beru kolo mangsani titik Oh.